Salam satu hobi, masih bersama saya di channel Ojil Fishing. Sekarang kita ada di Desa Karacak, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, di Kampung Cicengal. Sekarang kita mau bikin umpan yang berbahan dasar dari telur dua. Di sini ada energen. Ini ada bengkau putih, ada tenggo dan telur penyu atau pengeras. Pengeras juga bisa pakai kinoin tawar ataupun telur penyu. Di sini ada deho dan daun pandan. Sekarang kita mulai meracik ya. Pertama-tama kita pecahkan telurnya dua. Yang kedua kita susu dengkau. Ini umpan pengganti umpan jagung. Wah, kupu-kupu. Pengganti umpan jagung, kita pakai energen rasa jagung. Begitu kita sekalian aduk. Dan kita pakai energen jagungnya. Kita tuangkan santan kara. Kita aduk rata. Harus benar-benar rata. Nah, sini umpan kita jadikan dua bungkus umpan buat dua kali mancing, dan kita memakai esen oplosan saya yang saya jual seharga 100.000 untuk target ikan tame dan babon. Dan setelah rata seperti ini, lebih bagus pakai blender ya, supaya benar-benar rata. Karena kan kita mancingnya di kampung orang, ini pun ngaduk ya di rumah calon istri. Nah, aduk benar-benar rata. Dan nanti satu bungkus itu kita pakai daun pandan. Daun pandan sampai begini amat ya. Dan kita tuangkan saja langsung. Ini daun pandannya. Aduk lagi. Ini seharusnya lebih bagus pakai sorong atau gimana, nggak apa-apa, ini aja. Untuk ukuran sekitar atau 1,5 on, 1,5 on. Nah, ini daun pandannya lagi. Dan habis itu kita rebus selama 15 menit ataupun yang biasa dikukus boleh selama 15 menit dikukus. Ini sudah jadi. Dan kita ikat. Nah, kita langsung aja untuk pengukusannya. Ini untuk dehonya belakangan, esennya belakangan, tenggonya belakangan, ininya juga belakangan. Yuk ikuti terus di channel Ojil Fishing. Kita langsung untuk perebusan, pas itu langsung kita mancing dan matiin. Ini untuk airnya sudah mendidih, kita langsung saja tuangkan untuk kita rebus selama 15 menit dan nanti kita tutup. Dan selanjutnya kita aduk dengan deho dan esennya. Masih salam satu hobi. Ini umpan yang sudah matangnya. Ini untuk dehoknya, pengeras dan tenggo. Kita langsung aja aduk.
kita teteskan. Ini esennya kita pakai 25 tetes. 1 hobi. Sekarang kita lagi ada di Desa Karacak, Wiliwiang, Bogor. Kita mau mancing di daerah sini. Baru aja sampai dengan motor sendiri yang gila. Pemandangannya mantap. Nah, lihat. Nah, beda dengan apa namanya di Depok atau Jakarta. Kita mau mancing di daerah sana, masih 1 jam lagi. Ya, bersama Ojol Bising. Jangan lupa like and subscribe. Nah, naik gunung bro, di sini mancing. Wah, ya strike ya. Kita naik gunung nih. Wah, masih jauh di atas.
Kita masih jauh ke sana. Nah, jauh ke sana jarak 1 km lagi. Nah, ini jalan setapaknya seperti ini. Sepi, enggak ada orang. Yuk, masih salam satu hobi. Ini saya enggak pakai stabilizer apa-apa. Nanti aja. Nanti kita bikin umpan di sana langsung mancing. Kita dilepas ya. Kamu ngapain nama? Hah? Sini, Sengal ya? Iya, Sengal, Keracak. Salam satu hobi. Yuis. Nah, ini kalau di sini mancingnya kail 1 enggak boleh. Mata kail 2. Nah. Oh, pemandangannya beda sama di Jakarta. Ngambang nang ya. Ini dulu kan. Hitung weh. 2. Bawahannya ikan ya. Udah kena yang di atas mah. Terserah. Biasa empan putih di sini ya? Iya, putih kalau. Dapat bobon lama. Ya, sini dong. Ini ikan Bogor gurih rasanya, beda sama ikan Jakarta. Sawangan juga kalah sama ikan ini ya. Masih ada dapatnya mancing di Bogor. Kita hitung. Hitung. Iya, ada berapa? Ada berapa, Mang? Lalu 1. Hitung it. Ayo itu. 2. Keluarin jangan. Jangan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ekor ya. 12. 12 ekor. Iya, makasih ya. Ini pemancingannya. Emang mau balik ya? Masih banyak ya? Pakai pan coklat, paling di lapak lauk bebendengan. Ih, di tiang. Sampai sini. Aduh. Udah banyak umpan sini. Menarik galon teh lah. Lari. Ah, udah ngetrik.